Bella, ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Kamera-kamera ini. Ya, aku cuma mau ketemu Eja. Kamu tuh enggak sopan ya? Enggak ada izin. Enggak minta tolong sama ibu. Oke, maaf, ibunya adalah ibunya iya, pacar ini kamu. Iya, Eja. Justru kita pas sampai rumahnya Eza, pacarnya Ayu, kita malah melihat ibunya Eza, ya, ibu pacarnya Ayu ini baru keluar rumah bersama seorang wanita. Tante kenapa marah-marah? Kita datang baik-baik loh. Gini loh, Mbak. Iya. Saya kaget kok ada kamera. Dan kamu ada apa? Aku kan calon istrinya Eja dan aku cuma mau mastiin doang tentang kemeja ini karena ada bekas bibir lipstick gitu. Dia diteror, ini ada foto dia sama... Dan jangan kata-kata yang benar-benar ngancam. Aku khawatir ke Eja justru, Bu. Ah, nggak ada nggak ada kali, maaf. Ini emang kejadiannya kayak gitu. Oke, ini adiknya Eja? Oh, enggak. Dia mantan. Sebentar. Ah, mantan? Apa? Dia mantan pacarnya Eja. Oh. Enggak. Ini pacarnya Eja. Ah, saya lebih setuju sama Kayla. Tapi Eja udah ngelamar aku, Bu. Ayu, kamu pakai kerudung. Tapi kamu kok GR banget, kepedean iya, banget. Ya ampun. Ibu nggak setuju sama kamu. Ini kelihatan ibunya Eza ini nggak suka banget sama Ayu. Padahal Ayu bilang dia udah mau menikah sama Eza. Berarti kan dia calon mertuanya. Dia tuh ngerusak hubungan aku tau nggak, Mbak? Maksudnya apa sih? Maaf ya, Kela. Aku pacaran sama Eza setelah karena kamu selingkuh dan Eza mutusin kamu. Kalian yang selingkuh kali ya? Oke, jadi ini adalah mantannya Eza sebelum kamu. Iya. Dan dia selingkuh. Lebih sopan yang mana, yang ini atau yang ini? Dari tadi kan lihat kan? Aku tapi Mbak Astrid, maaf ya, ini rumah saya. Dia ini nggak sopan. Ada aku kamera segala macam kesini. Baik, Bu. Ada mampir datang kesini. Maafin Ayu ya. Baik-baik apa sih, Mas? Coba maaf bawa kamera kesini. Tolongin Mama kan, Mbak. Tante tahu kan anak Tante mau nikah sama Ayu kan? Aduh, terus kenapa Tante bilang... Ini apa? Ini apa? Tiba-tiba Eja datang, Eja kaget lihat ada kamera-kamera. Saya penasaran dong. Eja ini dia lebih memihak ke siapa? Ke Ayu atau ke mantan pacarnya itu? Malu-maluin Eja. Tuh. Iya tuh. Ini Eja pacarnya Ayu. Iya, tapi ini ada apa, Mas? Hah? Oke, okay, Ayu lupa. Dia jelasin, mau ngomong nanya sesuatu malu. Jelasin. Ini apa? Jujur aja aku kaget banget karena lo tuh pas kemarin kita jalan, aku melihat ini. Ini ada lipstik. Kemeja kamu ada bekas lipstiknya. Ini lipstik siapa, Ja? Aku nggak tahu. Itu ada nggak ada? Ada nggak ada? Dan kamu masih ingat kan yang ceritain di telepon yang tentang teror ini nih? Kamu lihat sendiri terornya. Aduh, Ayu, kamu nggak usah pikirin deh. Ini nggak pacar ada kamu nih malah khawatirnya sama kamu, tahu? Nah, pertanyaannya yang neror itu siapa? Kita tunjukin dong bukti foto teror itu. Nih ada soalnya di foto ini adalah foto kamu mukanya dicilang, dicoret. Dan kebetulan tuh ada kayak gini, apa dari cewek si Baran kamu tuh gimana sih? Ayu, kamu tenang dulu, itu nggak ada. Aku nggak tahu, ini nggak tahu. Masa kamu gak tahu ini? Anak saya itu orang pintar, dia berbisnis, naik lift, turun lift, ketemu sama cewek ya wajar aja, mungkin dia jatuh. Kenapa sih kamu tuh ngurusin aja? Tapi ciumannya bener-bener di sini, Ibu, ini di pundak loh, Bu. Ayo, kamu belum. Oke, Ibu, mungkin ini gak sengaja, oke, yuk. Ibu, itu mungkin benar, gak sengaja. Tapi ini apa maksudnya? Tinggalkan pacarmu atau hidupmu gak tenang. Dan ternyata reaksi dari ibunya Eza dan mantan pacarnya Eza. Loh ya memang iya. Memang iya. Saya enggak setuju sama dia. Mama stop. Mama enggak boleh kayak gitu. Gara-gara kamu dia jadi kurang ajar sama ibunya. Enggak, Mama. Mama yang salah bergaul sama dia. Mama enggak boleh kayak gitu. Mama enggak boleh kayak gitu, Mama. Iya, kamu jangan kurang ajar sama mama kamu. Ngerti kamu? Eza marah sama ibunya. Jadi udah jelas sekali di sini yang terlihat adalah Eza mencintai Ayu dan dia benci banget sama mantan pacarnya. Kayaknya jadi dia akalan kamu ya. Biar aku sama Eza putus kan dan gagal pernikahan. Iya, mungkin itu akalan lu aja. Lah, kok aku yang disalahin sih? Ya, mama aku aja kamu yang ngasut. Kamu aja ganggu aku terus. Mama jangan kemakan omongan dia, Ma. Aku yang ngejalin hubungan sama dia, Ma. Dengerin ya. Ini masalahnya ini apa? Dia tuh ngerusak, Ma. Basit. Mas Uya, maaf ya. Okay. Saya nggak suka. Memang saya nggak suka sama ini ya.
kenapa? Pas kita mau menuju ke mobil, kita mau ngikutin Eza, tiba-tiba ada seseorang cowok pakai masker ngelihat kita, dia kabur lari. Kenapa? Dia yang ke rumah, dia yang ke rumah. Itu siapa? Itu siapa? Dia yang waktu itu ngirim foto. Si Ayu teriak, itu cowok yang neror saya. Ya karena saya masih bingung, ya saya nggak sempat ngejar. Kamu sih nggak dikejar, gimana? Ya gue nggak tahu, gue nggak bilang. Yaudah, cepetan. Cowok aja, ikutin. Ayo kita cowok lo dulu aja deh. Tadi siapa sih itu cowok yang pakai masker itu? Waktu paket itu datang, orang itu yang aku lihat kamu terakhir ngasih. Kamu pasti yakin, kamu nggak lupa? Iya. Jalan terus, jalan. Dari cara jalannya juga emang gitu. Ikutin. Kita ikutin, ternyata mobil Eza berhenti di pinggir jalan. Dan tahu gak dia ngapain di pinggir jalan, dia jemput siapa? Kalau dia berhenti, Mas dia berhenti. Mas Eza ngapain berhenti di situ? Itu di pinggir jalan loh, dia ngapain ya? Itu cewek kan, siapa? Itu kan si Hila. Sila tuh siapa? Itu si Hila. Itu teman kerja Eza. Kalau dia tuh emang sering keluar kota bareng. Ya kan wajar dong sayang kalau satu kantor terus kalau keluar kota ya bareng wajar. Cuma selalu sama Sila, Bun. Kayak gak ada partner kerja lain di kantor. Oke, tapi dia pergi jalan lagi ikutin. Ikutin dulu, cepetan dulu. Kemana ya mereka? Ya ikutin terus. Ya Allah, kenapa Sila tuh sering bangga sama Mas Eja? Kemana sih ke kiri nih? Tapi kan kalau di hotel itu kan bisa aja kita lagi meeting di lobinya atau di restorannya kan sayang. Oke. Gini. Tim pengintai dong masuk dong. Ke hotel bersama teman kerjanya dan cewek. Saya masih berpikir jangan-jangan Eja selama ini keluar kota sama cewek itu lagi. Mereka ada hubungan spesial lagi. Tapi pas kita lihat, ternyata mereka berdua itu menemui... Tuh, betul kan? Cuman meeting ketemu sama bapak-bapak terus minta tanda tangan doang, begitu doang. Kok gak ada apa-apa? Jangan... Tunggu dulu. Iya. Oke, mereka ada urusan bisnis. Tapi cowok yang kayaknya ada urusan bisnis itu udah pergi, udah selesai. Mereka udah tanda tanganin sesuatu. Yang terjadi adalah justru... Dia ngikutin Sila terus sih? Jangan-jangan? Dia kayak nyusul Sila nih. Sila, Sila itu mungkin... Itu kemana sih? Kamar itu? Abis Krista suruh ikutin apa kita turun aja? Ya Allah. Bukan, kita ke sana aja yuk. Ayo, Kita turun. Tadi masuk mana sih? Di sini. Awas lo kalau sampai salah orang ya. Itu gak lucu lo kalau sampai. Ini sih. Ini yakin gak salah orang ya. Tadi gue yakin kamar ini ya. Sila. Mana aja? Kenapa gak aja? Mana aja? Aku lihat sendiri ya Eja masuk sini. Terus? Aku sama Eja juga cuma sebagai... Mana Eja? Eja? Eja, lo sembunyi di mana? Apa sih? Aku tuh sama dia. Eja ngapain dari WC? Aku numpang toilet doang. Aku aja Eja. Ngapain harus di kamarnya Sila? Ya tadi ada yang mau ambil berkas kita. Lo kesini ke hotel ngapain? Kita tanda tangan kertas. Kita kan ada pelayan meeting. Tega banget sih Eja bohongin aku. Kamu nuduh aku kayak gitu? Ya bukan nuduh ya, emang kenyataannya sekarang berdua di hotel masuk ke kamar bareng. Apa sih maksudnya kayak gitu? Aku gak nyangka ya sama pikiran kamu ya. Wajar gak sih aku kayak gitu sekarang berduaan kayak gitu di hotel? Tapi kamu gak punya bukti aku ngapa-ngapain di sini. Bukan yang ngapa-ngapain, tapi belum ngapa-ngapain. Jangan gitu ya mas, lu ada bukti gak mau ngapa-ngapain? Ya belum ngapa-ngapain. Dan lagi mas, itu juga bukan sama gue ya. Diam ya, kamu salah, ini pacar aku, kamu berani banget kayak gitu ha. Jangan-jangan ini kamu lagi kelakuan kamu ha. Ya kasih lihat tuh. Ada bekas lipstick.
kamu kan? Aku. Pakai naya gini. Pakai naya gini. Udah ya, spidol merah, spidol hitam. Foto itu ada spidol. Ada spidol merah. Jangan-jangan kamu yang nulis, ha? Iya. Ya palsu. Kan di alay banget lu. Ini spidol merah. TK kantor kali. Enggak, saya kan. Enggak, itu yang benar. Itu yang proyek kantor kita. Kan buat makin pakai spidol merah. Wajar dong kalau saya jadi ingat teror foto yang ada tulisannya dengan spidol merah. Tapi di satu sisi, spidol merah itu juga dibilang dan diperkuat juga oleh Eza bahwa kerjaan mereka adalah membuat maket yang menggunakan spidol merah dan hitam. Enggak taunya TK kantor ya. Orang juga enggak mungkin bisa misalnya orang lo. Bisa punya sopan santun. Kenapa dia yang marah ya? Udah deh, jangan aku aja sekarang, ha? Udah banyak buktinya sekarang. Tapi aku enggak ngapain-ngapain di sini. Enggak sama sih lah, kamu sering banget berduaan sama dia keluar kota, ngomongnya kerja. Aku enggak tahu itu kerja apa enggak ya jadinya. Kamu mau aku keluar dari kantor biar aku enggak ketemu Sila lagi? Gak apa-apa, demi kamu aku lakuin. Tapi bukan gitu maksudnya ya, kenapa perlakuan kamu sama Sila tuh bikin kita gak percaya sama kamu? Dia ada apa ini? Cepat, keluar. Ayo, keluar. Sejak, gak nyangka sama kamu. Ayo, cepat. Ayo, keluar. Kamu percaya sama pacar kamu? Iya, aku pikir mungkin emang benar itu ya. Gak ada apa-apa. Cuman pertanyaan aku kalau misalkan gitu, ini kerjaan siapa? Lipstick siapa? Tunggu, stop. Kok cowok kamu dihadang sama orang? Lo, siapa di gedor-gedor tuh? Apa ya?